Hai, anda bersama kami di Amans. Semalam Apple telah pun merasmikan iOS 14 yang mana sistem operasi yang bakal digunakan kepada peranti-peranti iPhone mereka. Jadi hari ini kami akan tunjukkan kepada anda ataupun pandang pertama terhadap sistem operasi iOS 14 ini yang telah dimuat turun pada peranti iPhone 11. Jadi yang pertama sekali anda dapat lihat di sini, kita mulakan dengan widget. Seperti yang anda dapat lihat pada bahagian atas, ini adalah widget yang Apple telah perkenalkan yang mana anda boleh menambah dan juga membuangnya jika anda tidak mahu. Tidak ada lagi suggestion yang ada pada sebelah kiri yang mana widget itu telah diletakkan secara kecil di sebelah kiri ini. Cara anda untuk menambah widget ini senang sahaja, hanya tekan dan hold edit home screen dan tekan tambah. Anda boleh lihat semua widget yang anda mahukan. Contoh di sini kami letakkan adalah photos. Anda mempunyai beberapa pilihan sama ada mendata ataupun landscape yang secara memanjang dan juga secara kecil seperti ini. Tekan saja add widget dan ia akan terpampang pada widget gallery ini. Dan anda boleh menambahkannya pada home screen jika anda mahu. Cuma alihkan saja. Semua aplikasi yang telah anda letakkan pada home screen itu akan teralih seperti biasa, tetapi belum lagi bebas seperti peranti Android itu sendiri. Buat masa ini, widget ini hanya boleh dibuat menerusi aplikasi first party, yang mana third party seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya masih belum boleh dibuat lagi. Seterusnya adalah App Library, di mana anda boleh lihat segala aplikasi yang anda sudah pun memuat turun pada peranti anda dan akan disusun melalui beberapa kategori seperti utilities, productivity, social entertainment dan sebagainya. Dan di sini anda boleh juga disablekan home screen yang anda tidak mahu supaya tidak kelihatan lebih semak dan sebagainya. Contoh yang kami boleh tunjukkan di sini adalah untuk sembunyikan home screen tersebut, tekan lama-lama, edit home screen dan tekan pada titik yang berada di bahagian bawah page ini. Tekan saja, anda diberi pilihan page manakah yang anda ingin matikan ataupun hidupkan kembali. Contohnya di sini kami matikan page yang keempat dan untuk hidupkannya tekan saja pada home screen tersebut, ia akan kembali seperti biasa di bahagian belakang ini. Jadi itu adalah penggunaan App Library untuk memberikan home screen anda lebih kemas dan juga tersusun. Seterusnya adalah Picture-in-Picture kini telah terbina pada iOS 14. Untuk aktifkannya, anda hanya perlu pergi kepada tetapan, pilih General dan pilih Picture-in-Picture, aktifkannya saja ataupun hidupkannya. Pergi kepada Safari, mana-mana video yang anda sedang lihat contohnya lah. Kemudian anda pergi kepada home screen, ia akan terus pergi kepada Picture-in-Picture mode. Contohnya di sini kami akan lakukan pada video ini dan untuk pergi kepada home, swipe ke atas saja, ia akan terus mengecil dan anda boleh kecilkan video tersebut jika anda mahu. Contohnya anda sedang menaik, menerusi WhatsApp dan sebagainya. Kemudian anda boleh hidekan video tersebut ke kiri dan ia masih lagi memainkan audio seperti yang anda sedang dengar. Kemudian untuk kembalikan video tersebut, swipe saja dan besarkan jika anda mahu ataupun terus pergi kepada website tersebut. Itu adalah Picture-in-Picture pada iOS 14. Selain itu, Apple juga telah mengubah interface untuk call screen, di mana sebelum ini, jika anda membuat panggilan ataupun menerima panggilan, call screen akan mengambil keseluruhan screen. Jadi untuk iOS 14, ianya akan keluar menerusi pop-up sahaja. Dengan ini, anda boleh swipekan ke atas ataupun reject sahaja call menerusi satu tangan tanpa mengganggu apa yang anda sedang lakukan. Siri juga telah menerima penambahbaikan, hidupkannya dengan menekan butang kuasa dan anda dapat lihat interface yang baru, iaitu hanya keluar di bahagian bawah saja dan bulatan kecil. Contohnya jika anda memberi arahan, contoh yang kami boleh tunjukkan di sini adalah show me the weather. Ia akan keluar pop-up di bahagian atas, tidak mengganggu skrin yang anda sedang lakukan. Contohnya anda sedang melihat video YouTube ataupun sedang menaik, ianya akan terpapar ataupun menerima pop-up di bahagian atas saja, tidak mengganggu pemandangan ataupun kerja yang anda sedang lakukan. Antara kelebihan Siri kali ini adalah ianya 20 kali lebih pintar. Anda boleh membuat pesanan ataupun aktifkan voice recording dan hantar melalui iMessage dengan hanya menggunakan Siri yang sebelum ini belum lagi menyokong. Yang seterusnya adalah recording indicator. Contohnya jika anda sedang menggunakan mikrofon ataupun kamera, ianya akan keluar notifikasi di bahagian atas sama ada berwarna oren ataupun berwarna hijau. Oren bermakna ia sedang menggunakan mikrofon. Manakala hijau pula, ia sedang menggunakan kamera. Kami boleh tunjukkan jika kami menggunakan kamera di sini, ia akan menunjukkan warna hijau. Kemudian untuk lampu oren pula, anda pergi kepada voice memo dan tekan saja record, ia terus akan aktifkan indikasi yang berwarna oren untuk memberitahu kepada anda bahawa mikrofon sedang merekod ataupun sedang digunakan. Tambahan lagi, jika anda tidak tahu
aplikasi manakah yang sedang gunakan mikrofon ataupun kamera. Contoh kami di sini, kami akan tunjukkan voice memo sedang merekod. Dan anda pergi kepada home screen, ini masih lagi menyala, cuma anda tidak tahu aplikasi manakah peranti ini sedang gunakan. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut, pergi kepada control center, ia akan paparkan aplikasi mana yang sedang gunakan. Untuk control center ini lagi, anda dapat lihat terdapat interface yang baru, iaitu HomeKit, di mana anda boleh melihat segala aksesori anda yang telah pun disambungkan pada HomeKit dengan mudah tanpa perlu pergi kepada aplikasi HomeKit itu sendiri. Antara yang menarik pada iOS 14 adalah App Clips, di mana anda boleh membuat pembayaran pada kedai ataupun ketika ingin membayar parking, tidak perlu memuat turun aplikasi yang perlu anda muat turun untuk membuat pembayaran. Dengan App Clips, anda boleh membuat pembayaran tersebut melalui Apple Pay. Tetapi di Malaysia, Apple Pay masih lagi belum disokong dan kami jangkakan bahawa sistem ini ataupun fungsi ini tidak akan available di Malaysia buat masa ini. Kemudian CarKeys dan juga CarPlay, di mana anda boleh menyah kunci kereta anda sendiri tanpa menggunakan kunci seperti menggunakan aplikasi. Tetapi untuk peranti iPhone ataupun unlock guna CarKeys ni, anda hanya menggunakan NFC di bahagian belakang. Di buat masa ini, kata Apple ia akan digunakan pada kereta BMW tahun 2021 dan juga kereta Ford. Namun kita akan lihat fungsi ini mungkin akan hadir pada jenama-jenama kereta Europe lain yang akan datang. Bukan itu sahaja, anda juga boleh berkongsi kereta tersebut kepada rakan-rakan ataupun family anda untuk menggunakan kereta dengan hanya sharekan sahaja kunci yang anda ada. Dan menariknya juga, anda boleh setkan tempoh dan juga had kereta tersebut boleh pergi. Baiklah, kita bergerak pula kepada aplikasi. Secara spesifiknya adalah Maps ataupun Apple Maps. Beberapa fungsi baru telah ditambah pada Apple Maps ini. Kalau ikutkan dahulunya, Apple Maps tidaklah begitu bagus. Sekarang pun, kami akan gunakan Google Maps untuk pergi ke mana-mana. Namun kita akan ceritakan sedikit fungsi baru yang telah ditambah. Pada Apple Maps ini juga, mereka telah meletakkan fungsi untuk mencari di manakah charging untuk kereta elektrik. Contohnya di sini, kami akan cari charging yang terdekat ataupun charging station untuk kereta, contohnya adalah Tesla, Spark Charging Station, Blink EV Charger, dan terdapat beberapa nama yang telah disetkan, diletakkan supaya anda mudah tahu charger yang manakah sesuai untuk digunakan pada kereta anda sendiri. Di samping itu juga, Apple turut meletakkan bicycle routing untuk memudahkan pengguna bicycle untuk pergi ke arah tujuan mereka mahu tanpa ada masalah, seperti contohnya anda harus menaiki tangga. Ia akan paparkan pada skrin dengan mudah supaya anda tidak perlu menaik basikal. iMessage juga Apple telah pun menambah baik. Secara spesifiknya, kami akan ceritakan mengenai group messages. Pergi kepada iMessage, contoh yang group kami cakapkan adalah iOS 14 yang baru saja kami hidupkan ataupun create. Antara yang baru adalah anda boleh reply message secara terus pada message yang kawan rakan anda itu sendiri reply. Orang itu sendiri akan lebih tahu yang manakah anda sedang reply, membalas supaya tidak keliru pada semua ahli grup. Jika anda ingin pinkan group messages ini, slide saja ke tepi dan pin saja, ia akan terus paparkan group messages itu pada bahagian atas aplikasi permesejan. Antara yang baru juga adalah pada keyboard, anda kini boleh search ataupun mencari emoji secara spesifik. Contoh yang kami akan tunjukkan adalah cari adalah kereta, dan terdapat beberapa pilihan kereta yang anda boleh gunakan untuk meletakkan kereta. Dengan ini, anda tidak lagi tersilap hantar contohnya hanya kerana ingin mencari emoji yang anda mahu seperti kereta tersebut. Antara yang baru juga adalah aplikasi Safari ataupun web browser. Di sini, Apple mengatakan bahawa aplikasi Safari adalah lebih pantas, 50% lebih pantas daripada Google Chrome. Antara yang pembaharuan yang diletakkan adalah privacy. Di sini, anda boleh lihat segala tracking yang website tersebut telah ada akses kepada peranti anda, dan anda boleh tahu dengan lebih detail mengenai website tersebut yang mana telah pun boleh kata compromise dan yang mana lebih selamat. Di sini terdapat peratusan dan berapa kali trackers telah cuba untuk mengakses Safari anda. Apple juga memperkenalkan aplikasi baru pada iOS 14, iaitu Translate. Ini anda tidak perlu lagi mendownload, memuat turun aplikasi Google Translate untuk membuat penterjemahan. Dengan ini, anda boleh gunakan aplikasi ini dengan mudah. Ia dapat lakukan apa yang sepatutnya Google Translate dapat lakukan. Jadi kita akan cuba di sini. Hello, hi, how are you? How was your day today? Is it good? Tell me about it. Hola, buenas. ¿Qué tal te ha ido el día? Hoy es algo bueno. Cuéntamelo.
Jadi itu adalah beberapa fungsi baru yang diperkenalkan pada iOS 14. Apa kata anda terhadap sistem operasi yang baru ini? Adakah ia menarik? Adakah ianya boleh dikatakan anda tidak patut memuat turunnya lagi? Sila tinggalkan komen di bawah. Bagi kami, ianya cukup menarik dan cukup sempurna walaupun ini adalah versi beta dahulu. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.